Bener, Bu. Sofia Lachuba ngomong kayak gitu. Beneran, Mas. Kemarin waktu lagi di lokasi syutingnya tetangga Masa gitu, saya dengar sendiri Mbak Sofi berstatement seperti itu. Oke, good. Berarti kita pegang kuncinya. Gak mungkin kan stasiun TV lain nongkrong di lokasinya tetangga Masa gitu, ya kan? Tapi bukan berarti statementnya Sofi itu gak akan bocor ke TV-TV lain. Kita juga harus bergerak dengan cepat. Lo bisa besok wawancara Sofi? Maaf, Mas. Putri besok bantuin saya buat on air. Oh, ya udah oke. Okay. Kalau gitu jangan sampai ganggu jadwal yang dulu susun. Iren iya, Iren bisa kok bisa wawancara. Iren harus nulis liputan buat tayangan Inews besok, Mas. Tapi gini sih, Mas. Mungkin kalau misalnya Mas Dewo butuh antara Putri atau Iren ya bisa. Usah. Kalau gitu lo aja nikah. Lo bisa kok wawancara Sofi ya? Saya, Mas. Iya, halo. Sama Fajar. Ya, oke. Okay, bareng Fajar. Saya, Mas. Ya iyalah, Jar. Lo kan kameramen. Sama Disa, Mas. Ada masalah? Oh, enggak, Mas. Saya cuma seneng aja, bisa. Saya udah nunggu lama untuk liputan bareng Fajar. Kita udah lama banget. Dekat. Akhirnya impian saya untuk bisa liputan sama Andika tercapai juga, Mas. Thank you, Jar. Oke, kalau gitu meeting selesai. Selamat bekerja, selamat siang semuanya. Saya duluan ya. Terima kasih, Mas. Cie.